Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rekai Rumah. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas salah satu rumah. Ini rumah ini tuh berada di Citra Garden, Buring, Kota Malang. Nah, rumah ini sendiri tuh terlihat seperti agak mewah tapi modern teman-teman. Biasanya kalau kita berbicara tentang rumah mewah, itu biasanya berbicara tentang rumah klasik teman-teman. Tapi yang ini berbeda teman-teman. Rumah ini lebih ke arah modern, lebih ke arah minimalis dan kontemporer. Seperti apa rumahnya? Kita langsung aja lihat ke videonya. Nah, ini dia, kita putar videonya, teman-teman. Dari awal, kita bisa melihat kalau rumah ini modern-modern minimalis ya, teman-teman ya. Lebih ke arah bangunan-bangunan kontemporer yang seperti berada di rumah modern-modern zaman sekarang, teman-teman. Kita masuk ke depannya. Ini sudah dipenuhi, ada taman kecil juga di depannya. Jadi kalian nggak terlalu repot ya untuk membersihkan taman karena tamannya juga cukup kecil gitu. Ini kita disambut oleh living room teman-teman, dan living room ini menggunakan lantai homogeneous steel berukuran 60x60 seperti biasa teman-teman, karena rumah-rumah zaman sekarang homogeneous steel ini yang paling ngetren ya kayak gitu. Kita lanjut beranjak ke lantai 2. Nah, teman-teman, di lantai 2 ini masih ada juga ruang keluarga, teman-teman. Dan masih ada tanah loh, teman-teman. Di lantai 2. Masih ada tanah yang cukup untuk biasanya untuk laundry area mungkin. Atau untuk tempat santai. Atau untuk jemuran. Bisa banget. Nah, ini untuk ruang keluarga, teman-teman. Ruang makan, ruang keluarga itu masih bisa banget di sini ya. Ini untuk ruang jemuran. Wah, oke banget masih ada. Pencahayaan dari atas masih sangat-sangat baik ya. Kayak gitu. Nah, di rumah ini sendiri teman-teman memiliki luasan tanah 247 meter persegi dan luas bangunan 201 meter persegi. Nah, ini dengan konfigurasi 3 lantai ya teman-teman ya. Tuh, dilihat pemandangan view dari atas dari lantai 2 yang keren banget. Tipe-tipe karakter-karakter arsitek ini ya, arsitektur modern minimalis kontemporer kayak gitu. Nah, dan rumah ini sendiri teman-teman dibekali dengan 3 kamar 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi. Suratnya, sertifikat surat rumah ini itu memang SHGB teman-teman, tapi sangat-sangat bisa untuk ditingkatkan ke SHF. Untuk sekedar pengetahuan aja, SHGB ini ketik SHGB ini dan SHM itu namanya sama-sama sertifikat teman-teman. Jadi pastinya bisa untuk ditingkatkan dan sama-sama legal ya. Jadi nggak ada masalah antara SHM atau SHGB. Rumah listrik rumah ini memiliki listrik besaran dengan 3.500 watt teman-teman. Ini di lantai 3 teman-teman. Sekarang kita berada di lantai 3 dan ini pemandangan dari kamar lantai 3 gitu. Tuh, lantai 3. Memang lantai 3-nya mungkin lebih ke arah konfigurasi 2,5 lantai ya teman-teman ya. Tidak terlalu full, lantai 3-nya cuma masih sangat-sangat memadai sekali. Kamar mandi lantai 3. Lalu ini pun ada master bedroom teman-teman. Master bedroom dari ada yang ada di lantai 3. Kayak gitu. Lumayan menarik ya, apalagi kalau dari lantai 3 ini melihat view keluar itu sangat-sangat terlihat cantik banget ya teman-teman ya, sangat-sangat terlihat pemandangan-pemandangan dari view Kota Malang. View perumahan juga kelihatan banget ya teman-teman ya pastinya ya. Jadi siapa ya kira-kira ya, kalau misalnya kalian yang beli, siapa kira-kira yang akan tidur di lantai 3? Kalau dipikir juga teman-teman, ini untuk dikoskan, untuk dibuat usaha kos, itu sangat-sangat menarik juga ya teman-teman ya, karena dari segi bangunan sudah sangat-sangat memadai kayak gitu. Tapi untuk sebenarnya untuk ditinggalin lebih cocok sih, ditinggalin lebih cocok. Nah, gimana, cantik bukan? Modern kontemporer. Kalau biasanya ya, kalau tinggal di rumah yang seperti ini ya biasanya ya, itu biasanya punya punya aktivitas yang
cukup padat ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, sekian dulu dari video ini teman-teman. Jadi, kesimpulannya rumah ini dibanderol dengan harga 3,75 miliar. Dan itu masih bisa nego tentunya. Jadi, kalau misalnya kembali lagi diingatkan, kalau misalnya kalian mau survei, mau cek lokasi segala macam, sangat-sangat boleh, bisa janji aja, kontak langsung di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dan sekian dulu dari video ini, dan seperti biasa, saya sangat mengharapkan dapat membantu Anda mencari rumah impian seperti yang Anda harapkan. Salam properti.